selamat datang ke Sekolah Kebangsaan Jawi, sekolah berprestasi tinggi. Saya bernama Nur Iman Kasih binti Azur Jasmi dan ini adalah rakan-rakan saya. Saya Soleha Nasuha binti Abdul Hamid. Nama saya Iyana Hayat binti Abdul Rashid. Dan saya pula Fatih Musla binti Ahmad Jasmi. Sekarang waktu rehat. Kami baru sudah makan. Kami hendak pergi ke tempat kegemaran kami, iaitu Laman Minda Sehat. Saya teruja untuk berada di sini kerana kami boleh melakukan banyak aktiviti bersama-sama rakan. Yeay, seronok kan? Tahu tak, saya paling suka duduk berdekatan rumah burung mini. Di sini terdapat 4 jenis burung di dalam sangkar, iaitu burung paji, lovebird, burung elbuk, burung tekukul jawa dan burung cantik. Tengok tu, cantik kan? Burung yang pelbagai juga menceriakan murid-murid yang melihat burung-burung itu berterbangan di dalam sangkar. Dengar tak bunyi dari sangkar burung itu? Kicauan dan siulan burung-burung ini memberikan ketenangan kepada warga Eskri Jawi. Saya juga suka mendengar bunyi siulan dan kicauan ini. Selalu bau buah-buahan seperti pisang, betik dan apel untuk diberi kepada burung-burung. Untuk diberi pada burung-burung ini setiap pagi. Itu pun mesti dengan kebenaran pengawas dan guru yang bertugas di sini. Kita duduk di sini dan menikmati kecantikan taman di nasihat ini. Apa yang dah terjadi dengan kolam ikan ini? Awak tak tahu ke? Semua ikan telah berenang keluar bersama-sama arus air semasa banjir kilat minggu lepas. Seekor pun tak tinggal. Tengoklah kolam pun dah kotor. Sebelum banjir kilat, terdapat banyak ikan yang berwarna warni. Saya suka melihat ikan berenang di dalam kolam ini. Sedihnya melihat keadaan kolam ini sekarang. Satu lagi yang menarik di Laman Minda Sehat ini ialah peralatan gym yang boleh digunakan bila murid hendak beriadah untuk membuang otot mereka supaya kelihatan sehat dan fit. Kita juga telah didedahkan dengan alat-alat ini dan sekarang kita tahu cara menggunakan peralatan atau mesin di sini dengan betul. Setiap alat ada fungsinya. Saya paling suka alat ini kerana ia memakai kaki otot saya. Alat ini lah bagus untuk melempiskan perut kita. Setiap pagi sebelum masuk ke kelas, ramai murid-murid akan mengambil kesempatan untuk beriadah di sini. Tahu tak bahawa alat tanjing ini didermakan kepada sekolah untuk buat oleh waris-waris yang prihatin yang ingin melihat murid-murid SK Jawi sentiasa sihat dan ceria ke sekolah. Kita pun bila dah besar nanti jangan lupa membantu sekolah ini yang telah banyak membantu kita dalam pembelajaran. Seronok kan belajar di SK Jawi? Maka macam ada.